Oke guys, saat kita menonton lagi pertandingan lainnya di turnamen Hub Cup antara Aura Fire melawan Bigetron Alpha. Di sini Aura udah ganti namanya lagi guys, jadi bingung ya. Tapi yang jelas cuma taunya Groknya udah pasti ya. EXP-nya Aran. Ini dia. Aran, Yawi, Kabuki. Siapa tuh guys yang King Gugun. Dari Bigetron Alpha ada Super Ken, Bigetron apa? Si Ken. Ada sepatu. Eman tuh. Air putih. Iya. Tapi ini playernya yang ini aja ya intinya ya kawan-kawan ya. Tadi yang dari awalnya tuh Seth Lucas. Itu partner kerja gue dulu. Mana? Di Gameplay. Oh, Aero Wolf. Nah itu. Cuman udah lama banget itu. Sekarang dia di sana. Dia di sana. Aku di sini. Tonton di dia. Aku di sini dan kau di sana. Tapi masih baik kok. Masih ngobrol kita. Kita pokoknya masih. Oke, kita akan membawa kalian ke match kedua playoff Hope Cup 2024. Ini dia Aura berhadapan dengan Bigetron Alpha. Let's go. Okay. Dan jangan lupa buat teman-teman juga nih yang mungkin punya rezeki lebih dan mampu Aran memakai Xbox mampu dari pendidikannya, kalian bisa langsung scan QR code yang ada di sebelah kanan. Ya, kalian bisa berbagi berapa pun terserah yang penting ikhlas. Dari kalian dicas enggak halal buat mereka. Betul. Oke. Okay. Kan kalau misalnya udah masuk menit 4. Oke, Bruna, Bruna kan. Bruno versus Kari. Mau coba digagalin KYY. Hero identiknya guys ya. Waktu di MPL kemakai itu juga. Lolita. Aslasnya belum kita lihat. Kan nggak bawa kan? Oke, dan balik lagi barat yang bisa di zoning. Super Ken Sorizo, I miss Jet nih. Tahu ya sini Moreno ya. Porofnya itu tuh sakit loh. Buat ngelasin tanah ini kayak gini. Tempel-tempelin. Ya kalau dapat syukur, kagak ya udah gitu kan. Memang itu jungle dia kan, coba doang. Jadi itu kan juga cooldownnya cepat ya dari Porof Nature kan. Jadi susah nggak sih? Terus-terusan spamming terhadap monster-monster jungle. Tapi rotasi kayaknya baik ke arah bawah deh, bahkan dari YY ini main Lolita terus standby terus ke bawah. Jadi ya, backup ya lawan Kari. Memang si Kari agak bete loh yuk, kalau di kayak dari spinning light dia kena tameng loli yuk, itu bete banget yuk. Tampar-tampar balik malah ya. Iya, karena yang sakit Kari itu di awal ya cuma spinning light kan. Iya. Ya kebukannya memang belum terasa kan kalau awal-awal mah. Dicas. Namanya udah ganti kan. Indian. Mantap betul. Lawan Turtle. Bruno lawan. Langsung di set up kembali Super Ken. Yang sudah join duluan. Detonus welcome. Enggak berhasil kena nampaknya dan retribution. Dapet. Bisa didapatkan oleh Aura nampaknya. King Gugun guys. Lagi kali ini satu pick off pun terjadi, korbannya tidak bisa dihindari lagi. Stun yang connect. Menuju ke arah depan. Ini Black Shoes untungnya masih bisa selamat dan kembali mundur dari keduanya. Sebenarnya kalau bisa ada follow up mungkin bakal beda cerita, tapi untuk sekarang satu point kill dan satu turtle yang berhasil didapatkan oleh Aura, mereka udah lumayan unggul di awal-awal. Mereka bakal coba gimana caranya nggak sampai mundur. Kamu nggak kamu udah di Aran ya, atas ya, atas. Hah? Aran pikirnya udah belajar Yawi nih, Rock Yawi benar itu Kari Kabuki. Nah, main sebentar habis itu ya, mana belajar dulu lah kita ujian. Lagi ujian ya guys ya. Oke, tiga orang ke bawah. Masih selamat gig. Gila, tiba-tiba ke bawah semua. Masih aman lah ya. Tapi infonya udah dapat nih, gak ada purify. Bisa jadi next target nanti. Apalagi ngomongin Grok kan, wall charge-nya gak lama-lama banget delay-nya. Bisa langsung follow lagi ke bawah. Spell-nya belum ada memang, tapi nanti tanpa spell pun gak rasa. Masih bisa sih. Bawah kalau dapat momen pas ya. Oke, okay. YY juga udah kasih tahu informasi bahwa ada Yawi yang udah nungguin tapi di arah
Token ada Aran yang coba untuk ngasih. Lus, Daytona welcome Super Ken. Di Aran ya? Waduh. Awas Super Ken. Dia masih bisa untuk mundur. Sementara belum ada korban jiwanya. Masih aman ya? Dan memang sih kalau ngomongin soal ekspor lumayan enak ya ketika lawan. Wow, Kari versus ini dikit-dikit nih Kabuki sama Eman. Wah, bisa mati nih. Sementara di bagian bottom lane Kabuki yang coba untuk pincer nampaknya. Lumayan gerobak soalnya. Juga dari Eman. Masih aman lah ya. Sampai saat ini belum ada pergerakan-pergerakan yang pasti dari keduanya. Ya. Bahkan belum ada gerakan-gerakan tambahan yang mengakibatkan poin gol terkelanjutan. Turtle yang kedua nih. Coba untuk di setup oleh Dendron. Tapi yang langsung bonyok. Cicil aja. Gawi bakal coba untuk ngasih pressure balik. Glass, ngacas mundur bantuin juga. Bahkan sekarang ada flicker untuk kabur. Teman-teman Yowie. Dari Aura membiarkan Yowie. First blood dari Sorizo. Dari sedikit offset nampaknya dan 4 member dari sudah mulai bergabung. Detonus welcome di cancel. Terlalu jauh, hanya ada satu purify saja yang bisa mereka trigger. Oke. Setidaknya Kabuki masih selamat ya. Untung Kabuki enggak kenapa-napa di situ. Tapi untuk sekarang Sorizo DiCaprio, adik kandung dari Leonardo DiCaprio, keren juga tuh. Karena namanya kakaknya DiCaprio, keren. Kalau di Fatmawati ya kita sekarang. Bener, studio dong. Di arteri maksudnya. Makanya. Kita terus yuk, dimana kita yuk? Belum ada datang kok apa? Biarin ada Yawi guys. Datang. Gue mau ketemu Yawi gue. Mau gue. Mau gue. Katanya kalau salaman sama Yawi jadi main, jago main kayak gitu. Iya. Baji gue salamannya sama Kabuki aja ya. Gak bisa kalau lu mau salaman sama siapa tetap gak bisa. Skor satu sama kuat ya. Bottom lane Grok yang sudah ngebuka fisiknya terlebih dahulu. Dan ini udah harus ditempel. Gak ada purify soalnya kan. Ya. Makanya Extreme ataupun Kabuki kayaknya bakal jaga jarak banget nih. Begitu Demon Blast bisa kapan aja muncul. Sementara dari Gugun Das. Bahan. Yes, skill yang harus tumbang di tangan teman-teman dari Pikatron Alpha. Satu poin kill yang cukup maksimal didapatkan. Okay. Malah sekarang Super Ken berada di bawah mengurung dari Yawi dan juga Kabuki. Oke, satu pergerakan yang lumayan jelas ya tadi. Ada purify nggak sih? Tapi dia nggak purify. Sementara Fearless yang mulai ditabrak lagi kali ini ekspornya di bagian depan terpaksa harus last insanity defensif. Nggak bisa sih memang nahan lama di depan. Aran juga udah nggak terlalu bisa berputar kalau kayak gitu ya. Di depan pada tebel-tebel untuk pada punya defense. Apalagi Eman itu udah digabung. Keluar. Ada Kiwai, ada Super Ken. Aura mulai merasa terdesak sih harusnya sekarang. Tapi lihat space yang didapetin sama Kabuki lumayan sih. Dia lumayan free tadi di atas. Masih sama kuat ya. Sekarang burunya kelihatan kan? Mulai bergerak lagi. Wah, harus dilakukan. Targetnya adalah Sorizo, tapi dengan ada Avengers dia masih bisa selamat. Malah sekarang ada yang termakan di Tornado Welcome. Berarti nama Scam. Wih, double kill. Arane nih. Satu Yawi hilang, tapi double kill, kan? Dan juga Super Ken menjadi ganjaran berikutnya setelah ledakan yang begitu menakutkan. Last satu insanity. Ditukar dua, keuntungan lagi-lagi untuk Aura. Dari segi gold pun mereka masih pegang. Tapi di bagian top lane, yep, Eman bisa dapetin turret juga secara free. Ini adalah bayaran yang harus diterima juga menjadi tradingnya. Parto bang, next objektif ini keuntungannya jadi berlipat ganda nih untuk siapa awal. Dapat? Xbox dapat. Ya. Dapat Parto, dapat Parto bang. Enak, Xbox pakai Parto bang tuh. Cepet dia kan. Maki-maki mungkin jalannya. Brute force. Ngomongin gitu dia. Api. Kalau pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi sering tahu. Oke, dan pergerakannya ke arah top lane nampaknya. Karena dari Aran pun udah langsung ngebuka di bagian depan. Super Ken sedikit terhambat dan vision yang kelihatan ini membuat rotasi itu jadi ya mati, Dina. Ya. Kelihatan kan perbedaannya gameplay Aran seperti ini. Sekarang udah sama teman-teman. Sekarang udah cicil-cicil lawan-lawan ini. Maka sekarang tiba-tiba Sorizo DiCaprio kena. Awas. Detona. Wacas. Aduh, Super Ken-nya. Wah, hampir ini Super Ken. Sementara dari ada KYY. KYY depanin. Tapi sementara yang lain ya enggak mau terlalu ikut balik. Kabuki free. Hampir aja kena itu siapa? Sorizo. Dari Nolan ya. Tapi sayangkan, Askin udah jadi, udah lumayan juga. Efek slow kill beli Radiant Armor. Kalau game-nya ditahan lagi di
dibiarin temponya dapet kayak turret gitu bawah terus, Aura lama-lama lebih enak tuh. Gugun. Karena jungle-nya dia Nolan kan, jadi mobilitasnya akan lebih unggul nanti. Belum lagi carry, late game bos. Wah, itu susah banget buat dilawan. 4 pemain dari Aura. Gotnya ternyata Aura udah unggul 3000 ya. Nahan Gemura dan Gemura Alpha. Enggak, dari Gugun udah percaya aja yaudah. Kalau ada space yang kosong, gua akan berada di situ. 4-1 gua bakal jalan. Ya sama-sama hancur, turret atas bawah. Harus coba untuk pancing purify dari Kabuki atau enggak dari Yeskiel. Ya ya, purify-nya dulu ya, itu yang bakal jadi so penting dan buset. Satu gerakan yang lumayan berbahaya dari Sorizo tadi, itu gak dikomit loh. Tadi kalau ada geroknya enak, posisinya pasti di monster sih. Oke, ini posisinya udah terlalu baik ya. Ini gak coverage juga, gak tercapai juga. Tapi Lord, sekarang yang pertama sudah mulai hadir. Pertempuran udah gak mungkin terelakkan kembali nih. Bakal hadir par last sanitan last insanity Sorizo pun juga demikian karena ada fracture yang dilakukan dan membuat dua warga selamat par kucingnya lagi tidur bangun kaget guys lari dia ini tidur di dekat ya jadi udah bisa nahan lah untuk damage dari Nolan. Karir terus damage memang enggak ketahan tapi hit pertama sampai ketiganya itu ketahan. Jadi lumayan enak juga lah untuk one-to-one situation nanti sama Kari ataupun Sekolah. Setup kembali dilakukan, kalah jumlah memang dari teman-teman di Gatoran Hampa, tapi gak getar karena mereka tepat di bagian depan. Namun kontes kayaknya gak bakal terelakkan lagi. Ya iya, Bajis udah keluar nih dari SPL, tapi SPL sepertinya terlalu agresif. Wuih, kena. Ya, maju ke depan malah siapanya, malahannya. Dash-nya udah bener kabur tadi. Yang harus hilang dari peredaran. Banget tadi darahnya udah sekarat banget, cuman memang mungkin fallnya itu udah suruh mundur. Kari Last Insanity minionnya deh, der Last Insanity ternyata gak bisa membuat siapa-siapa pun tumbang. Jadi perkara yang cukup besar bagi teman-teman dari Aura di TP-in tadi tengahnya. Taruhnya dapat disini akan tetap terbuka walaupun Aura dapetin Lord. Sekarang mereka punya PR nih untuk setup atau mengawal Lordnya yang jalan ke bagian top lane. Wah ini langsung sinak cepet banget. Gitron mereka tuh siap banget loh. Walaupun Lord buset, Lord Precious Lord. Ya lagi Lord giveaway. Mau gak mau mungkin ya dari Gugun ya coba untuk maju ke arah bawah. Maju lagi Tifan karena mereka sudah lengkap. Di retry begitu aja sama Super Cat dan Lordnya biar cepat hilang. Kolannya ke arah bawah tuh. Ya berarti sekarang di bawah. Kolan doang sih. Dapat bawahnya. Lumayan lah, dapat satu turret. Paling enggak ada keuntungan yuk yang bisa diambil. Pasti kan itu. Pasti saja di ke arah belakang coba-coba. Push flicker 19. Flicker targetnya adalah Sang Kari Kabuki. Tapi dengan adanya satu waduh, kayaknya sudah tidak ada flicker, guys. Ya selamat. Tapi Yawi juga enggak ada. Makan. Ya Yawi dihancur. Jadi korban dari pertempuran. Aduh. Terlalu depan juga tadi sih, harusnya pas udah dapetin Lolita bisa mundur. Cuman langsung dipanis juga, begitu lu gak mau kasih mereka mundur. Soalnya posisinya tadi gak enak banget. Untuk dari P-nya dia udah gak bisa maju lagi kan, darahnya udah habis. Flickernya juga udah kepake buat initiate. Dan sekarang mid-nya mulai terbuka. Emang, udah pingin aja. Semua banyak sih. Nah, tadi bahaya banget sih, belum mampu lah dia sama sekali. Udah, sama poin. Udah frontliner ya kayak UI, kayak Super Ken bener-bener kayak selanjutnya mungkin itu yang bakal menjadi tempat yang enak untuk mereka fight. Konsil. Masih bisa mundur ternyata dari Sorizo. Lagi bukan targetnya oke gak sih? Tapi kan ada Kabuki, Wong Vengeance paling. Iya sih. Kalau teman-temannya sempat backup, skill keluar banyak yang dibalikin sama lo. Wah, bandar orangnya harusnya. Oke. Okay. Dimakan langsung gotnya. Buset, banyak damage yang masuk ke dalam tubuh Super Ken begitu menyakitkan. Duh, double kill. Kabuki benar-benar on point, tapi lihat bagaimana KYY pun tinggal sedikit lagi nyawanya. Tapi lihat mati. Gegeman dari Aura bisa dilibas habis. Ini sakit banget, emannya sakit banget asli. Karena bolanya ini loh kena pas banget tadi ya. Bukan cuma kena ke Xbox lah. Xbox kan di bagian depan nih. Sekalinya kena ke Lilia itu darahnya hilang. Kena ultinya Lolita, diem semua. Lord-nya gak bisa sih itu kalau Xbox itu bisa aduh
Aduh, dia coba buat kabur. Sebagai defensif aja. Dan Lord bakal diberikan secara pasti. Oke. Dari kontes yang terjadi dia akan membalikin keadaan. Juga lah, dari gugunya juga ada di area bottom lane. Mereka mau kasih lebih pilih untuk defense, tapi jangan terlalu lengah. Karena ini Lord sudah enhance. Jadi akan ada charge nanti entah ke restart ya, nanti di top lane atau di mid lane. Talker, waduh. Ini Bruno-nya galak banget ini, yo. Intoker Bruno-nya. Wih, udah 505 ternyata. Udah pasti banyak gold-nya itu ya. Jaga-jaga posisi, terus lagi tackle dia nantinya. Tapi biasanya galak banget pakai ini, yo. Gede sih, ya. Great Dragon Spear. Oh, modern fairy tau. Iya, jadi yang penting critical chance-nya itu. Makin sakit dong. Lord-nya di follow, di area mid lane. Dan ini dia tugas berat untuk Laura. Untung masih ada jalan yang bisa di portal nanti. Wah, Lolitanya. Siapa-siapa aura dalam ancaman dunia sakit. Ada polyball yang masuk dalam tubuh Yawi. Lihat bagaimana teman-teman channel Alpha coba untuk menunggu segalanya. Oke, bawahnya sudah di cut lagi satu. Nolan satu lagi Nolan di arah bawah. Emang udah pasti gitu sih, pasti 4-1. Aduh, karena kalau misalkan nggak 4-1 kayak gitu ya semuanya nge-defense, tiga lane tiga-tiganya hancur biasanya, yuk. Jadi daripada dihancurin tiga-tiganya satu defense, ya udah kayak tengahnya memang nggak bisa dirubahin, korbanin. Ya, bahkan juga atasnya mungkin akan jadi target operasi dari tiga teman Alpha ya, bersama dengan ada di rumah senior. Pulang sudah, tapi gak bisa. Udah, hampir. Masih belum bisa kena puyangan Foxana. Dikejar kah? One charge masuk kali ini di kontak dengan Numenon Blast yang cukup baik. Namun volume damage yang kurang. Masih dari Eman di bagian belakang. Kayaknya yang tumbang. Masih ada di bagian depan kali Bruno-nya, ini. Bruno-nya, Bruno-nya. Double kill dari Sorizo. Endless. Tapi wave minion atasnya berjalan. Mencoba untuk dihilangkan oleh teman-teman Aura. Dan Megatron Alpha baik. Fokus ke arah depan. Minionnya fokus mereka. Yang coba untuk dilakukan. Tapi last hit Sanity flicker ke arah belakang. Astaga, udah sakit di banget. Dikepok dengan ada satu volleyball. Hilang sudah nyawanya. Tapi di sisi belakang. Lihat awas. Dalam darah minionnya. Minionnya. Jangan sampai masuk. Woi, bisa. Bisa di clear. Tapi di arah top lane masih terus berjalan. Oh my god, minionnya bisa ditarik kali ini, defense yang sempurna. Wacas. Aura menolak tumbang namun Yawi enggak bisa berbuat banyak lagi walaupun wacasnya tadi on point. Detonas welcome mundur dan Eman masih bisa, fokus mundur, mundur, ke arah flash tanpa adanya minion mereka enggak bisa end. Wow, benar-benar aura defensif. Waduh, Nolannya nahan di luar. Ya, dari kekukunnya. Minionnya. Udah dihancurkan, masih ada Lilia, masih ada YSGL untuk melawan. Bisa sih guys, susah. Best to red akan segera dilenyapkan oleh teman-teman Bigetron Alpha. Oke guys, selamat untuk Bigetron Alpha yang menang di game pertama atas Aura Fire. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys ya. Sampai jumpa.